Kenaikan harga BBM menimbulkan pro kontra. Tak hanya di media sosial, protes juga diwarnai dengan unjuk rasa atau demonstrasi masyarakat dari berbagai elemen di berbagai daerah. Sebenarnya, bagaimana sih ketentuan terkait unjuk rasa atau demonstrasi itu? Di sepanjang video ini, kita akan kupas konsep unjuk rasa atau demonstrasi selengkapnya. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang. Salah satu ketentuan yang mengatur demonstrasi adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam undang-undang ini, demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Demonstrasi dapat dilakukan di tempat-tempat terbuka untuk umum. Namun, ada beberapa lokasi yang tidak boleh dijadikan tempat menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu lingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, instansi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional. Aksi unjuk rasa pun tidak boleh dilakukan pada hari besar nasional. Selain itu, demonstrasi juga harus mendapat izin dari kepolisian. Landasan hukum demonstrasi. Sebagai bentuk dari penyampaian pendapat di muka umum, unjuk rasa atau demonstrasi merupakan hak legal warga negara yang dijamin negara. Demonstrasi menjadi perwujudan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, ada juga pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Contoh demonstrasi. Salah satu aksi unjuk rasa atau demonstrasi adalah demonstrasi buruh yang digelar hampir setiap tahun pada Hari Buruh Internasional atau May Day tanggal 1 Mei. Berbagai elemen buruh akan menggelar aksi di tingkat nasional maupun daerah. Biasanya, aksi di tingkat nasional akan digelar di depan Istana Kepresidenan dan gedung MPR, DPR, atau DPD. Sementara di tingkat daerah, aksi buruh digelar di kantor pemerintah daerah setempat hingga pabrik atau perusahaan masing-masing buruh. Dalam aksinya, para buruh akan menyuarakan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Misalnya, terkait upah minimum kabupaten kota atau UMK, upah minimum provinsi atau UMP, atau kebijakan terkait buruh seperti penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kasih pendapat kalian terkait hal ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share, subscribe juga channel GeoLife, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru kami. Saya Belmondo Scorpio, sampai ketemu dalam episode Kupas Konsep selanjutnya.